Kembali lagi bersama Diki di sini, dan kali ini kita akan bermain lengket ya, menggunakan hero mid laner yaitu Lauriel. Karena Lauriel ini udah di buff ya, efek slow-nya itu udah dipulihkan lagi karena di season lalu itu dia di nerf, efek slow-nya dikurangin, sekarang udah di buff lagi. Kita bakal membuktikan apakah Lauriel benar-benar comeback ya dari masa-masa kelamnya di season 5 kemarin. Oke, ini kita punya Sakin yang ini, pakai yang pink aja pak. Lawan kita ada Gixie, oke. Jadi aku bakal menjelaskan di ranked saja ya gameplaynya. Kenapa nggak di KM bang? Karena nanti ada yang ngebacot lagi. Ini youtuber mainnya di KM doang nih, nggak bisa main di ranked nih cupu nih ya. Udah ngalah wis ya, aku tak main di ranked nih coy. Win rate ku aja 50% loh ya. Karena di season kemarin tuh sebenarnya 70%, tapi sekarang turun ke 50% karena di season kemarin tuh ya gitulah ya. Aku mainnya solo coy, bukan tim. Akhirnya di season ini aku main sama tim, nggak kuat main solo karena mesti ada yang AFK, ada yang ngetol, unik-unik dah pokoknya. Yes, what? Oke coy, kita langsung skip aja ke gamenya aja ya biar nggak kelamaan. Oke oke coy, buat kalian yang baru datang di channelku, selamat datang ya. Kita bakal belajar AoV di sini. Buat kalian yang pemula atau nggak ingin belajar jadi pemain yang baik dan benar ya, kalian tekan subscribe aja ya YouTube ini ya. Jangan lupa tekan notifikasinya, dipencet juga coy, supaya kalian bisa mendapatkan updatean-updatean ketika aku upload, supaya nggak ketinggalan video-videoku. Oke, di sini win rate kita cuma 50%, nggak apa, yang penting skillnya ya, bukan win rate-nya ya. Win rate itu nggak penting, yang penting skillnya. Cangkemmu. Oke, ini masih belum mulai aja pak. Kita lebih enak sebenarnya karena musuhnya nggak ada yang bisa langsung instant kill kita, kayak Airy terus Panda juga itu ya. Nah gitu nggak ada. Kita cukup diuntungan di sini. Sebenarnya Sani juga bagus sih, tapi dia nunggu stacknya dulu kan. Oke, mainnya sudah dimulai nih gamenya ya. Kita langsung beli item kita. Kita coy, kita naikin skill 1. Jadi kalau pakai Lauriel ini kita naikin skill 1 teman. Kenapa bang? Karena supaya lebih cepat aja nge-kill equipnya. Oke, kita coy. Ini pau di mix teman kutinya. Oke, kita langsung ke mid. Gini kan lawan kita Gixie, aku udah ngitung pokoknya kalau sama Gixie kita menang coy. Kita usahakan nah kena ke Gixie gitu ya. Oke, sambil lihat map coy. Oke, kenakan coy. Nah, kena lagi kan. Supaya nempel stacknya coy, yang warna kuning-kuning gitu ya. Yang kuning ini coba lihat bentar lagi. Cing. Nah, tiga kuning-kuning gitu coy. Nah, itu supaya apa? Waduh, meninggalkan dunia. Dunia AoV ya. Kambing, maju. Nyot, nggak takut aku pak. Woi, bawa temen lu ya. Kambing, kambing. Jadi kalau stacknya udah 3, lalu ketambahan lagi. Nah, damage kita jadi pure damage, nggak memandang defense musuh coy. Jadi kita spam terus aja skill kita. Nah, kan? Duh. Jadi damage-nya nanti warnanya putih, bukan warna ungu lagi coy. Oke, nah akhirnya dia reconnect. Kita maju aja sini. Ah, kita gebrak terus ya. Tapi jangan saya mati. Sambil lihat map coy, nggak apa gitu, kita memberikan pressure istilahnya ya, tekanan kepada musuh. Oke, kita langsung panggil Drift. Aku nggak bisa banyak melawak kalau di awal game karena ini yang coy. Nah kalau misalkan mau war, jangan pakai skill 2 dulu buat movement, buat ngebling, jangan, mending disimpan aja, jalan aja, kecuali kalau dari base. Nah mau ke mid gini kan ada cooldownnya nanti. Tahu coy, kita spam aja. Nah skill 1 kena kan.
Oke, sambil lihat map coy ya, supaya nggak sido. Takutnya ada minanya. Oke, minanya di atas. Kita bantuin coy. Tapi jangan dulu deh. Sebenarnya kita harus level anu dulu. Entah coy. Kita harus level 4 dulu. Tapi kalau temen kita butuh bantuan ya enggak sih, aman ya. Kita clear keep dulu. Intinya jangan sampai kehilangan clear, bukan kehilangan clear keep. Jangan sampai lupa nge-clear keepmu sendiri sebelum bantu teman. Tugasnya Mitreno itu ya, supaya kamu cepat kaya, bisa bantu temenmu. Dan Mitreno itu bukan harus hero yang sakit doang, yang damage-nya gede, tapi yang bisa memberikan clear keep yang cepat. Jadi cepat bersihin keepnya gitu coy. Oke, kita bentar clear 4. Nah, ini pas banget nomennya. Ulti aja coy, enggak apa. Jangan takut kalau pakai lawyer. Akan aku magic level steal-nya 23% ya. Mati enggak tuh? Sakit enggak tuh, ha? Sakit enggak tuh? The best lawyer Indo. Cakep. Binet 50 lawyer Indo the best-nya, Mbak. Aduh, enggak pantas, enggak pantas. Ini ranker lo ya, bukan GM lo ya. Kalian lihat sendiri kan tadi kan di anunya itu. Nah, karena wah, sumpah aku tuh main AoV kok ya nggak pernah bikin salah ke orang, masih jadi bully gitu loh ya. Emang orang Indonesia tuh hobinya membully, menyalahkan orang lain. Apa lu, Pak? Nyot. Nah, jadi putih damage-nya 245 tadi, Pak. Itu namanya view damage ya, atau nggak will damage. Kita maju dikit, cicil coy. Nah, sakit dah tuh. Sakit dah tuh. Entar kita skill 2 lagi. Aduh. Wait, nantangin, Bos. Eits, aduh, kamu pulang, Bos. Karena di awal game gini kita yang paling kuat dalam lagu sini. Oke, sudah dikalkulat ya itu ya, dikalkulat gundelmu. Oke, ntar coy. Halo, doh, sakit gak tuh, ha? The best lo ya, Indo, cakemu. Gak coy ya. Oke, kita fokus dulu coy, ini yang ke coy. Gak boleh galugalan gitu loh ya. Kita harus bermain fokus. Sini, kita ambil lapisal, kasihan observernya. Kita cicil coy, ntar coy. Nah, slimnya peka banget, mantap. Ntar kalau dia maju tuh bisa mati tuh ya. Kita ultinya siap udahan. Oke, Sanisnya datang coy, minta coy. Skill 1 dulu, skill 1, kasih stacknya. Oke, kita masuk ulti. Nah, maju dikit. Maju, skill 1. Sakit gak tuh, ha? Maju dikit, skill 1. Sakit banget. Edan, Pak Edan. Edan coy. Sumpah coy. Lihat kan tadi. Edan, sakit banget, Pak. Ya itu ya. Jadi Loyal benar-benar comeback di season ini. Di patch kali ini dia di-buff ya. Jadi gimana efek slow-nya kalian lihat aja. Kalau setiap stack-nya itu 3 terus ketambahan lagi, itu bakal ngasih slow yang edan banget. Oke, nice banget kan, coy? Nice banget. Cangkem gua slow-slow kena. Nah, kalau kita udah kill 3 gini di awal game udah bisa joget-joget gini, Pak. Cangkemmu. Kita beli di Aegis. Jadi mungkin itemnya bakal tak kasih di pojok sini aja ya. Di pojok mana ya? Situ ya. Pojok situ, coy. Nah. Oke. Jadi kita langsung ke mid lagi. Jadi aku biasanya beli di Aegis, terus Gilded Grave, Higate Diadem, lalu beli entah coy. Apa tuh Arctic Orb? Bebas sih beli Arctic Orb beli enggak, tergantung selera kalian ya. Entar. Aduh, nakal banget nih guysnya. Tak ulti balik kok, nah. Kamu multi aku. Ulti balik, Pak. Pulang sana, pulang. Ayo. Sini, Pak. Gundulmu hilang. Apa celok? Entar mati itu. Nice banget. Edan toh. Hah? Fixingnya yang ulti. Dia yang mati, Pak. Kami. Sakit banget ini, maginya sakit banget. Yang bisa ngalahin ini biasanya nge-clear keep cepet. Itu kayak Peta. Lalu ada lagi, enggak coy, Liliana. Nah, nanti bakal aku bikinin yang versi Liliana juga mid lane terus. Karena kalau nge-push ranked itu kita cindok dulu coy. Nyot, skill 2. Skill 2, udah mati duluan, Pak. Terlalu sakit demi kita ya, lihat tuh. Lifesteal kita ada kenceng banget kan. Padahal kita belum beli ya blessing coy. Kenapa? Karena akan aku sudah level 2, level 23. Sudah 23 statusnya coy. Level 3 semua maksudnya gitu loh ya. Nah, ini dapat nih. Entar aduh pencet, Pak. Oke. Entar coy. Apa? Wah, dicuri lagi, Pak, sama minanya, Pak.
kita ambil tahu nih, bisa nih. Karena questnya udah siap ulti itu. Ada tandanya hijau itu. Oke, kita bantuin dulu lah. Nggak boleh nasu aja ya. Fokus objektif. Hits. Aduh, nggak kena ya. Eh, tolong jagain mid dong. Duh, bentar deh. Kita ke mid aja, wes. Atau kita ke atas. Jangan deh, kita di mid aja. Itu ya, jaga lane-mu juga coy. Jangan fokus sama kill. Waduh, kalau kita tadi itu nggak ada gamenya, ini bisa kita solo kill itu si Krixnya. Bener kan? Udah dikalkulit ya. Oh iya, jago kamu bang. Iya, iya coy, aku cupu kok. Mentor lah tuh. Oke. Jadi naikin skill itu aja. Kalau aku sih naikin 1 sama 2 ya sekalian. Sama aja sih. Oke, udah mati. Krixnya nice banget. Oke, kita fokus tahu coy. Gitu ya, fokus objektif. Bagus banget ini shieldnya mainnya. Meskipun dia nggak kill banyak sebanyak kita, tapi dia bisa objektif. Kalau dia bisa objektif terus, yang heavy bisa dia sih. Karena sekarang MVP-nya AoV itu bukan dari kill-nya aja ya, tapi dari gimana cara mainnya objektif. Kalau tanky itu gimana cara mau menjaga temen, melindungi hero-mu di timmu yang lemah gitu coy. Jadi bukan dari kill-nya sekarang. Jadi benar-benar imbang banget. Oke, di sini slim-nya bagus banget, crash-nya bagus banget. Itu ya, kalian lihat pergerakan request-nya tadi. Selalu ngikutin quest-nya. Quest-nya Slims. Quest-nya musuh dong. Oke, entar sih. Kita ciduk di sini kalau ada orang. Nah, ini dia. Okay. Aduh. Entar sih. Oke, entar sih. Sabar. Masuk dikit. Nah. Ayo pulang. Domi Wemi sakit gak tuh, ha? Skill. Slow-nya lihat. Slow-nya. Entar sih. Nyot, ayo, kita lebih kok coy. Nah, oke. Nice banget. Bentar kita bantuin kita. Aduh, mati dong dia dong. Mati konyol, Pak. Oke, nice banget. Nyot. Bisa gitu, Pak. Aduh, baca. Oke, nah. Iya, Domi Wemi. Nah, dong. Dan. Jadi beneran di buff juga ya level ini. Bukan kaleng-kaleng, Pak. Lastingnya lihat gede banget tuh. Yang warna hijau tuh loh attack-nya. Bener lagi ya buff ini. Wah, enggak dibagiin buff bio dong aku dong. Enggak apa-apa, guys. Oke, kita mau ambil DS nih. Bisa ini. Kita coba damage kita di DS, guys. Nyot. Wow, cepet banget ngambil. Nyot. Gak masuk akal. Sumpah lah. Oke, kita masa balik, kita ambil itu aja regennya di tower. Oke, nice banget kita dapat DS, Pak. Dan itu damage-nya dulu. Sumpah dah. Kita nggak boleh miss ini. Kita rawan banget kena comeback kalau kita sampai bom jauh. Kita harus bersatu, spam skill satu dulu. Nah, spam dulu. Kita skill satu lagi. Nah, spam dulu coy. Kita ada lagi situ. 2, 3, nggak boleh langsung, jangan langsung. Itu jebakan ya, ada kan ada mina kan? Kita nggak boleh nafsu ya. Inti dari kunci dari main lawan itu adalah kita nggak boleh nafsu. Kita spam skill 1, baru masuk skill 2 dan ulti gitu coy ya. Lihat, kita pasang stacknya dulu di musuhnya coy, supaya nanti lebih enak. Loh kan, sakit banget kan, damage-nya kan? Nyot, legendary pak, ya ampun. Nyot, ulti di sini nyot. Aduh, nyot. Blastirnya itu penuh lagi kan? Nyot, mati lah dia pak. Ya ampun, tidak masuk akal pak. Aduh, udah mati. Jadi gimana coy? Menurut kalian kita udah end sini, pasti end. Oke, jadi nice banget tim kita di sini ya. Ini yang MVP antara kita atau nggak Slims? Kenapa? Karena Slimsnya mainnya objektif banget, bagus banget dia. Wow, keren. Nah kan Slimsnya? Karena sekarang sistem MVP di AoV itu beda ya. Nggak kayak dulu, nggak dilihat dari berapa kill-nya, berapa assist-nya, tapi dari gimana dia bermain sesuai dengan role-nya, dengan keahlian hero-nya, seperti itu. Jadi, semoga kalian tuh hero nih ya, aku angkat sungguhan nih ya, di Diamond 3 udah. Semoga bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe, karena kedepannya aku bakal bikin video selama, ya, seterusnya lah ya, 2 hari sekali aku bakal upload coy.
dan aku bakal mementingkan konten ya, kualitas dari editing bukan cuma dari kuantitas video. Jadi aku nggak bakal upload setiap hari, tapi 2 hari sekali. Yang penting kalian lihat semuanya, dilihat dari awal sampai akhir, karena aku bakal editing yang bagus gitu coy. Oke, gitu aja dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like dan subscribe, intinya itu ya, ditekan juga pak notifikasinya supaya kalian tuh nggak ketinggalan uploadan videoku, karena banyak tuh yang bilang, Bandiki kok nggak pernah upload video lagi, padahal aku upload video setiap hari dan situ nggak pernah dilihat karena lonceng notifikasinya nggak dipencet. Oke, thank you teman-teman, jangan lupa tekan like, ping telu pak aku pak 3 kali aku ngomong gitu ya. Dadah, see you in next video, bye.